Selamat pagi. Saya terima prospektus ini daripada seorang perunding dan mendapati Federation of Investment Managers Malaysia tercetak di dalamnya. Boleh saya tahu apakah peranan organisasi ini? Sudah tentu. Biar saya dapatkan seseorang untuk menjelaskannya. Selamat pagi. Saya Ahmad. Bagaimanakah saya boleh membantu Puan? Selamat pagi. Saya berminat untuk melabur dalam unit amanah. Seorang perunding memberi prospektus ini kepada saya untuk membacanya. Saya ingin tahu lebih lanjut mengenai FIMM. Semestinya, Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia, ringkasnya FIMM, adalah sebuah organisasi pengawal selian sendiri yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Mandat FIMM antara lainnya adalah untuk mengawal selia pemasaran dan pengagihan unit amanah dan skim persaraan swasta PRS di Malaysia. FIMM juga bertanggungjawab untuk memastikan semua perunding sememangnya layak untuk menjual dan mengagihkan unit amanah dan produk PRS. Mandat yang saya nyatakan ini akan membolehkan FIMM untuk memenuhi satu daripada objektif utamanya, iaitu melindungi kepentingan pelabur. Pada masa yang sama, FIMM juga bertanggungjawab untuk mendidik orang awam dan mewujudkan kesedaran tentang unit amanah dan skim persaraan swasta. Oh, okey. Adakah semua perunding perlu berdaftar dengan FIMM? Ya, betul. FIMM meneliti latihan dan pembangunan untuk perunding unit amanah dan PRS. Untuk menjadi perunding yang berdaftar dengan FIMM, mereka hendaklah lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh FIMM. Semua perunding yang berdaftar perlu sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dan piawaian yang ditetapkan oleh FIMM. Jadi sebelum Puan mula melabur dalam unit amanah atau PRS, Puan perlu memastikan perunding Puan sudah berdaftar. Mereka mesti menunjukkan kad kuasa untuk memastikan bahawa mereka adalah perunding yang sah. Bagaimana jika saya ada masalah dengan perunding? Bolehkah saya membuat aduan kepada FIMM? Jika seorang pelabur mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai perunding, FIMM adalah tempatnya dan kami akan meneliti perkara tersebut. Kami akan meneliti dan menyiasat dengan sewajarnya. Baiklah, Ahmad. Terima kasih. Kini saya lebih yakin untuk melabur kerana terdapat sebuah organisasi yang mengawal selia industri ini. Sama-sama. Saya gembira dapat membantu. Saya akan tuliskan alamat laman web kami di sini. Puan boleh dapatkan banyak lagi maklumat tentang FIMM. Sila hubungi kami untuk sebarang bantuan atau maklumat lanjut. www.fimm.com.my. Terima kasih. FIMM memperkasakan pelabur ke arah masa depan yang lebih cerah. Mesej ini dibawakan kepada anda oleh Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia.